Ada isi buah ni dia berwarna merah. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Terima kasih sebab support aku dan subscribe channel aku. Kepada korang yang masih belum lagi subscribe channel aku, korang boleh tekan button subscribe dekat bawah tu sebagai tanda korang support dan sokong aku. Jadi dekat depan aku ni buah yang sebenarnya bukanlah buah yang rare, buah yang normal, tapi sebenarnya aku baru tahu tentang keistimewaan buah ni. Kalau korang tengok sekali lalu kan, sekali imbas kan, nampak buah ni macam buah apa? Nampak macam buah sangkis kan? Buah oren. Ataupun nampak juga macam buah lemon. Tapi sebenarnya dia bukanlah buah oren ataupun sangkis. Dan juga dia bukanlah buah lemon. Dekat mana aku beli ni? Aku beli lokasinya berada di Tuah Fruit Valley, Kemah Hijau, iaitu terletak di Kajang, berdekatan dengan Giant Kajang. Dengan harga kalau 5 biji RM10, 12 biji RM20. Aku bagi tahu harga dulu sebab nak tengok keistimewaan dan kelainan buah ni. Jom aku potong dulu buah ni. Okey, ini dia buahnya. Yang special tentang buah ni adalah, bismillahirrahmanirrahim. Ni dia. Tada! Isi buah ni dia berwarna merah. Kan biasanya kalau kita beli buah oren, isi dalam dia adalah warna oren, dan lemon isi dalam dia macam warna kuning, warna kuning-kuning kan. Ini buah ni dalam dia isi warna merah. Dan daripada awal tadi aku tak bagi tahu nama buah ni kan. Nama buah ni kalau sesetengah tempat panggil limau gedang. Ataupun ada juga yang panggil nama limau buah ni adalah buah cara-cara. Tapi kalau nama English dia sebenarnya nama dia adalah grapefruit. Betul. Grape ataupun anggur kan. Tapi sebenarnya nama dia adalah grapefruit. Kalau korang cari, kalau korang search dekat Mr. Google tu, grape memanglah keluar anggur. Tapi kalau korang search grapefruit, G-R-A-P-E-F-R-U-I-T, grapefruit, memang keluar buah ni. Memang nama dia adalah grapefruit. Dan bau buah ni bila sekali bau kan, bau macam limau Bali. Sebab bila aku baca-baca, rupanya buah ni dia adalah gabungan mungkin perkahwinan lah, dikacukkan di antara buah limau, iaitu buah oren dan juga buah limau Bali, menghasilkan buah grapefruit ni. Tapi aku tak tahulah betul ataupun tidak kan. Dan macam aku cakap tadi, aku beli di Tuah Fruit Valley. Sebenarnya aku juga ada survey, ada juga buah ni dijual di, aku ada tengok dekat Maiden, ada juga jual di Aeon dan juga ada jual di Jaya Grocer. Okay, so kita nak tengok macam mana rasa buah ni. Kita dah tengok warna dekat luar dia sama macam limau oren, buah sangkis, dan tapi warna dalam dia warna merah. Kita nak cuba rasa macam mana rasa dia. Okay, aku potong kejap. Oh, alamak, terjatuh. Alamak. Okay, letak gini. Oh, ni sini. No. Okay, kejap letak macam ni. Sekejap. Bagi nampak cantik sikit kan. Sebelum rasa kan. Okey, potong lagi satu. Ini dia buah grapefruit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang nak tahu, buah ni sebenarnya aku dah letak dalam peti sejuk. Sebab aku percaya, aku rasa buah ni kalau dimakan dengan sejuk-sejuk mesti sedap . Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada rasa masam yang minimum. Ada imbas-imbas macam rasa sangkis. Menarik ah. Macam buah oren juga rasa dia. Aku agak pelik
Sebab bacaan aku, yelah sebab aku tak pernah makan buah ni kan. So bila aku membaca pasal buah ni, dia ada rasa macam pahit-pahit. Tapi yang aku makan ni, yang aku beli dekat Tua Fruit Valley ni, memang tak ada, aku tak ada rasa pahit tu eh. Aku cuba jap lagi rasa. Dia sebab makan sejuk-sejuk, puas lah. Rasa macam minum jus. Tekstur. Aku selalulah feel cakap tekstur ni kan. Tekstur dia ni betul-betul macam limau. Okay, kalau korang kan, kau tengok kan, aku beli kopi. Dia memang betul-betul macam limau. Macam sangkis kan, kita beli limau tu. Ni yang seketul. Dan yang aku dapat ni, buah ni, biji dia sangat kecil, sangat halus eh. Kadang-kadang kalau kita beli buah limau ataupun sangkis kan, biji dia agak tebal kan. Ni macam betul-betul halus biji dia. Aku memang langsung tak ada dapat rasa pahit tu. Bacaan aku dia ada rasa pahit-pahit sikit. So korang yang kalau dah biasa makan buah ni kan, memang buah ni ada rasa pahit, korang bolehlah komen kat bawah kan. Mungkin aku beli variasi ni adalah variasi yang lain, ataupun mungkin grade yang lain ke, tak tahulah. Tapi yang aku rasa ni dia memang macam masam-masam, menghampiri macam buah sangkis. Cuma kelainan dia adalah dia berwarna merah, dan dia bau dia hampir-hampir ada juga bau-bau macam sangkis dan limau Bali eh. Okay, ini adalah daripada buah yang sama. Aku nak cuba try dari buah yang berbeza eh. Adakah rasa dia sama juga? Grape, wuih, grapefruit. Bismillahirrahmanirrahim. Sama lah. Memang menghampiri rasa sangkis. Rasa yang menarik. Tekstur dia sama, betul-betul sama macam buah limau. Makan, disebabkan aku dah masuk dalam peti, potong, terus makan, serius rasa refresh tu, refreshing betul. Itu je lah aku nak buat sharing dengan korang, sebab aku rasa macam agak kagum sikit dengan buah ni. Sebab buah yang di luar dia bentuk macam oren, tapi isi dalam dia warna merah. Macam ni lah dia, rasa dia, tekstur dia dan juga nama dia. Kepada korang yang tak pernah try ataupun tak pernah tahu tentang buah grapefruit ni, dan korang cuba nak rasa, korang bolehlah pergi, yang berada berdekatan dengan Kajang, bolehlah pergi dekat Tua Fruit Valley, Kemah Hijau. Tapi aku tak sure lah buah ni sentiasa ada ataupun tidak. Ataupun korang juga bolehlah dapatkan di Aeon, di Jaya Grocer, ataupun aku ada tengok juga dekat Maiden. Tapi harga mungkin berbeza sikit lah. So, itu saja daripada aku. Kepada korang yang masih belum lagi subscribe channel aku, korang boleh tekan button subscribe supaya tanda korang support dan sokong aku, cara kau, cara kita. Assalamualaikum. Bye-bye. Jamin. Okay.